Baik, untuk menetralisir situasi yang kalian sudah nampaknya sudah bosan ini ya. Masih semangat? Yang keras dong, yang agak semangat. Masih semangat? Masih ya, ini saya masih ada tiga. Nomor satu, nomor tiga, dan nomor tujuh. Ini belum ada yang kesini nih. Ya? Baik, untuk hiburan ya, kita mulai ke sesi hiburan. Semuanya siap, boleh berjoget, boleh berekspresi, tetap tertib. Ini nomor berapa ini? Wah, musiknya untuk MC-MC kita yang luar biasa. Nomor berapa? Nomor 7 dan nomor 1 belum ada? Musiknya nih, ngeri nih. Baik, untuk MC kita yang luar biasa, beri tepuk tangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat, coba saya pengen dengar semangatnya. SMK Kademar, mana suaranya? Oke, masih ya kurang sedikit lah, 2.500 orang ya. Oke, biar lebih semangat kita yel-yel terlebih dahulu. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Oke, biar lebih semangat juga ya hari ini ya. Oke, langsung saja ya, selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Dan saya juga pengen dengar suara tepuk tangan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, mari tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Oke, terima kasih buat para jumlo-jumlo yang udah tepuk tangan dengan Maria. Semoga kalian didekatkan dengan jodohnya. Ya, amin. Ya. Yo, baiklah, dan saya juga ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat datang tentunya dalam acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Kademar dengan tema All About Memories. Oke, dan tidak terasa ya, ternyata kita udah sampai di intinya inti dan puncaknya puncak bagi kelas 12. Dan saya juga ucapkan selamat untuk kelas 12 yang kemarin sudah ya melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ujiannya. Dan semoga kedepannya hasilnya bagus dan juga amin. Lulus 100%. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kelas 12 gak ada yang mau ngaminin. Gak mau lulus ya nih. Oke. Dan untuk kedepannya juga semoga diberi kelancaran. Dan untuk kelas 12 yang mau masuk ke jenjang lebih tinggi lagi, semoga bisa dilancarkan, bisa diterima di fakultas favoritnya. Dan juga yang mau masuk di dunia industri mungkin bisa diterima dengan baik di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia dan maupun di luar Indonesia ya. Amin. Oke, dan saya juga pernah mendengar kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang ya. Tapi masalahnya kalau udah kenal bisa saling sayang apa enggak ini? Enggak, itu gak masalah kak. Yang masalahnya kalau udah sayang malah ditinggal gimana? Wah, itu malah bahaya ya. Itu. Oke, dan mungkin bisa lebih akrab juga. Dan mungkin kita belum perkenalan, yang di Indonesia udah tahu siapa kita. Cuma yang di Arab kan belum tahu siapa kita ya. Oke, kan suara kita kan menggelegar ke seluruh ya, Indonesia. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Aziz dari kelas 11 T BSM 2. Dan untuk informasi juga, saya adik kandung dari Rizky Nazar. Oke, dan lanjut. Oke, gak apa-apa. Dan saya sudah ditemani oleh dua dedek emes di samping kanan kiri saya. Silakan bisa diperkenalkan dong. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 10 TI 2 dan biasa dipanggil Givani Gumilang. Oh, ini berarti Givani Gumilang selama beberapa bulan kemarin manggung, berat badannya nambah ya? Iya kan, oke, wah. Sukses keren manggung. Banget. Oke, dan nama saya Nisa Septiani dari kelas 10 TPPS 2. Biasa dipanggil Mbak Prilly. Oh Prilly, makin Prilly. Kecil ya Prilly ya. Oke lanjut Mbak, ada apa lagi nih Mbak? Ada solo vokal. Oke, ada solo vokal. Terus ada apa lagi? Oh di sini juga ada band tentunya. Oke ada band, berarti setelah kita ada solo vokal, setelah kita joget luar dalamnya, kita bisa yang lebih ekstrim ya lagi ya. Yeah. Oke. Dan juga kami mengucapkan terima kasih karena acara ini dapat terselenggarakan berkat adanya kerjasama dengan Bank Jateng yang pertama. Oke, berarti banknya di Jateng ya? Iya, Bank Jateng itu berarti bank di Jawa Tengah ya, bukan di Sulawesi ataupun Papua. Oke, dan yang kedua bisa dilihat di sebelah kanan panggung, kita kerjasama juga dengan Cendana Wangi Batang
mungkin kakak-kakak dan teman-teman semua yang pengen punya kendaraan dan mungkin udah dari SD, udah dari kecil nabung buat beli kendaraan, bilang sama bapak, Pak Bu, Bude, Pak D, Mbak, Kakak, beli motor di Cendanawangi aja. Bisa kredit, bisa cash, servis juga bisa di Cendanawangi Batang ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Cendanawangi Batang. Oke, dan kita juga ada kerjasama dengan Acting Printing. Kita juga kerjasama dengan Delicia ya. Oke, berarti tadi snack-snack yang kita makan itu dari Delicia. Iya, benar banget, itu dari Delicia. Dan yang selanjutnya kita juga kerjasama dengan Mipatur, mungkin yang kelas 11, kelas 12 udah tahu ya, biro perjalanan pariwisata dari Mipatur. Dan untuk yang kelas 10 pasti sebentar lagi akan menyusul, dan ya mohon bersabar ya. Dan kita juga boleh kerjasama dengan PT Primatex Co Indonesia, Rumah Sakit Kim dan juga 29. Oke kan, kita juga ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga segenap OSIS yang sudah menyusun acara ini dengan sangat baik.